Pada saat kita membina dan mendidik anak-anak kita, tentunya kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak kita itu tidak berbeda. Antara kasih sayang kepada anak yang satu dan kepada anak yang lainnya itu disamakan. Dari Amir bin Nu'man bin Bashir mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya pernah mengajaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya berkata, "Wahai Rasulullah, aku memintamu menjadi saksi bahwa aku telah memberi Nu'man ini dan itu." Artinya semua keinginan, kebutuhan Nu'man ini terpenuhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah semua anakmu engkau berikan seperti itu?" Maka ayah Nu'man ini berkata, "Tidak." Kata Rasulullah, "Kalau begitu carilah saksi selain diriku." Artinya Rasulullah tidak mau bersaksi. Ya, manakala sahabat ini membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau senang jika mereka itu sama dalam berbakti?" Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyayangi anak-anak kita itu menyamakan kasih sayangnya. Ya, sebuah peringatan dari Rasulullah, apakah kita mau nanti anak-anak kita membedakan kasih sayangnya kepada kita? Karena tingkah laku kita pada saat mendidik mereka, kita tidak memberikan kasih sayang kepada mereka itu dengan maksimal.